Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1-nya di hari ini ya. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2023 kita kedatangan Enif. Harusnya Enif selanjutnya guys, sekarang Enif part 3, cuman nggak ada partnya lagi udah. Jadi termasuk rangkaian Enif, kita kedatangan banner baru yaitu Superstar ya untuk tim Jepang itu sendiri guys. Banner Jepangnya ada Tsubasa Superstar ya, terus ada Genzo juga sebagai kiper, ini sih bagus banget ya. Terus Tsubasa juga bawa pasir baru guys, ini nanti kita jelasin ya, sama bawa drive shoot baru ya, Roberto drive shoot ya, akhirnya bapak kandung Tsubasa telah diakui. Oke. Tsubasa warna merah dan Genzo-nya warna biru guys. Untuk update selanjutnya ya besok kayaknya ada banner Jepang, harusnya Jepang part 2 guys. Tapi kayaknya nggak ada ya, ini campaign-nya campaign 3 ya, benar ya part 3 atau campaign 3 aja. Nanti kita garansi SSR sekali gacha sehari ya, sama ini yang selectable. Ini yang selectable, ini yang garansi selama 110 hari ya, buat 100 kali gacha. Terus ini ada Asian pick up guys, kalau kalian mau butuh TS kits apa buff ya, ini ada hidden ability buat baru. Terus ini ada story mode challenge route di update guys, jadi kita bisa dapat DB lagi, ada formasi X juga ada, kita bisa cek. Oke, okay. Ada di shop juga nih kalau kalian mau gacha ya. Guys tadi udah gacha guys di akun utama ya, 500 DB, no rate up dan no SSR baru, bener-bener jadul ya, akun jadul ya, dapet jadul-jadul sih, parah banget. Tapi saya udah gacha juga 100 DB waktu dikerja ya, saya udah nggak sabar nunggunya. Oke, kita lihat statnya dulu guys ya, untuk Tsubasa sama Genzo, dan kita lihat dulu pasifnya ya. Pasifnya Tsubasa baru guys, kalau Tsubasa ngoper ke temen ya pakai skill itu bakal nge-restore 20% stamina pemain temen guys, kecuali kiper, berarti ya kiper nggak bisa ya, karena itu buka SSR ticket juga ya. Kita lihat mana sih SS nya ya. Oh, ini guys. Oke, ini SS nya ya, Jepang Tsubasa ya, All Japan Rising Sun Japan, the Squall to Dream Pen to the Blue Sky. Shootnya 25.000, speed tekniknya 32.000 ya, teknik 32.000, kalau nanti 18.000 sebenarnya agak kurang guys untuk jadi support ya, cuma itu lebih bagus jadi skor ya kalau ngeliat startnya begini. Dia warna merah, pas dribblenya 19.000 lah ya, bisa dibilang segitu. Terus ada rally, restore 20% special skill stamina player reserve pas special skill, jadi kecuali GK ya kan, jadi mengembalikan 20% stamina pemain yang menerima umpan dari special skillnya Tsubasa. Jadi Tsubasa kalau ngoper pakai terserah guys, mau quick step pass atau pakai flying drive pass ya, bakal ngerestore 20%, ini bagus banget. Jadi itu alasannya kenapa Yuga stamina kecil ya guys, ada interception, snowball dan Roberto drive shoot ya. Roberto drive shoot ini tendangan ayah kandung lah ya. Ada hotline by Tsubasa 5% ya, untuk FW doang bukan AM. Terus ada auto intercept, ada stamina buat Yuga, Misaki dan Wakabayashi. Ini Wakabayashi makin OP dong. Tenacity dan skill block cancel cuma satu ya. Jadi masih belum bisa nge-cancel si ini ya. Enggak mungkin Tsubasa kalian colok 2 intercept, guys. Kalian pasti shoot dribble pass 1-2 tackle intercept ya kan. Sudah pasti bisa sih intercept 2 bisa. Kalau enggak ya low ball high ball 1 gitu kan. Terus stamina 1/4, stamina agak kecil guys, 1/4 itu kurang ya untuk sekarang. Kita lihat Genzo nya, Genzo warna biru, catch nya 27.800, power nya 25.000, tekniknya 24.500, sebenarnya nggak terlalu imba ya, mungkin sekitar 5-10% di atas Geno, cuman dengan buff Jepang yang gede banget guys, ini bakal OP banget ya. Ada long fit 100%, terus ada SGK diving save, ini momentum paling gede ya, cuman animasi jelek banget. Safety zone 30% stamina, ada master catcher, nggak ada persentase guys ya, selalu nyala, ada full power goes up 10%, dan jadi
salah satu keunggulan dia nggak bisa di debon guys, jadi dia punya 10% buat diri sendiri ya, ini lumayan banget. Oke, kita langsung gacha aja ya, kita gacha gratis aja dulu. Saya tadi dapat Genzo guys, jadi bisa buat colokan ya. Saya dapat Genzo SDC, jadi bisa buat colokan, lumayan banget. Oke, kok malah dikasih Tsubasa ini. Oke, dikasih Tsubasa itu Tsubasa curang ya, dulu nggak bisa dikeroyok. Jadi agak sayang ya sebenarnya Tsubasa itu kalau udah di mark up ya sama Kaos, kayaknya auto tangkap sih guys. Jadi kalian minimal punya 2 passer ya, atau 3 passer guys di tim Jepang ya. Oke, kita gacha langsung ya. Sebenarnya kita pengen lihat tim kita dulu tadi guys. Kita bakal gacha sekitar 500 ya. Kalau nggak dapet ya kita lanjut di live streaming nanti malam. Kayak nggak dapet guys. Kalau napa yang ngadep ke kiri itu nggak ngebuff Eropa ya, yang ngadep kanan guys, yang biru ngadep kanan baru ngebuff Eropa. Oke, Yumikura lagi ya, Nakamura ya. DB ke 150, noret up ya. Sekarang gampang guys, ngeliat red up atau enggak ya. Kita lebih bisa lihat dari flare-nya juga bisa. Dari band apa, dari flare-nya juga bisa. Ke 200 ya, kita 300 DB kita reset dulu guys. 300 DB tanpa red up kita reset dulu ya. Oke, game ke debut. Dendy pas, Dendy tersetnya udah di pas. Nah, Dendy block. 250, nice SR. Ini bisa guys, ini bisa. Kalau Tsubasa Rising Sun sama Michael bisa ya, kadang-kadang bisa. Tapi kalau bisa flare yang pelangi guys minimal. Ya, DB ke 300 sebenarnya ke 400 ya, karena saya udah gacha 100 DB di awal. Enggak jauh guys. Jauh. Kita lihat dulu lah tim kita ya sambil reset guys. Kita lihat tim kita dulu ya. Sebenarnya udah gampang guys ini tim saya udah punya Ripaul ya. Ini Tsubasa taruh sini, Genzo taruh sini kan enak banget udah. Kalau kalian punya 2 Genzo ya lebih gampang lagi guys. Ini bisa kalian colok ya. God Hand SG Catch and If ini lebih bagus animasinya ya. Kalau momentumnya jelas lebih bagus yang tadi ya. Nanti ini tinggal dicolok Ripaul kalau bisa yang kombi Tsubasa ya, momentum 553 kalau nggak salah. Di next turn cuman kayak karakternya belum ada juga. Oke, kita mixer terus buka SSR dulu sekali, mixer sekali ya. Teori mixer sekali sama buka SSR tiket sekali ya. Ini kalau 300-400 DB aja kita belum dapat rate up guys. Sebenernya gak sayang banget ya. Bisa jual gak? R dong bisa. Oh bisa. Kita mixer sekali terus open SSR tiket 10 kali. Nanti sisanya kita tambahin aja guys, tambahin mixer sekali. Oke, itu Richard ya, Richard Barcelona, tapi yang debut. Ini juga di revamp sih guys, kalau nggak salah bawa hasil. Kita buka SSR tiket ya. Semoga hoki lah. Ini karakter baru guys. Oke, Ripaul udah bisa buat colokan. Dan kita debut. Main ekstrim ya. これから俺は
Nah ini bagus ya, Izaki ya, bisa dipakai walaupun saya udah punya Izaki yang baru. Phantom Izaki juga lumayan, Lucky ini lumayan baru. Kita lanjut ya, kita lanjut ke banner Tsubasa-nya, kita ngincer Tsubasa. Minimal 500 DB kita dapat lagi, berarti 200 DB lagi sih. Kalau nggak dapat 600 lah, kita 300 lagi ya. Minimal dapat salah satu sih. Terserah ntar kalau mau PT atau enggak ya. DB ke 500 ke 450 ya, tapi di gacha ini. Nah, di gacha ini kita ke 350. Aduh, tapi flare-nya jelek, guys. Aduh, ya enggak dapat ya. Dapat 2 doang ini. Garcia. Espada. Mulai-mulai ada pencerahan. Nah, nice, akhirnya guys. Red up ya. Please dong, pecah dong. Aneh banget. DB ke 500 guys ya, pas 500. Oke, Gino Hernandez. Oh, parah. Akhirnya. Oke, Genzo-nya boleh. Kita lagi. 2 retap langsung. 500 DB guys, 2 retap langsung, GG. Hoki banget. Ya Allah, hoki, hoki banget. Langsung kita ambil aja lah ya. Baju udah kita punya kan, kita ambil aja langsung. GG banget anjir. Aduh, akun utama saya 500 DB. No retap cuy, nggak ada karakter baru juga. DB masih 2000 ya. Tinggal nunggu banner-banner selanjutnya nih guys, Jepang ya. Tinggal nyari Misaki, Jito. Kita lihat dulu ya, banner Jepang ada yang lain nggak guys? Kalau ada yang lain kita bisa ambil. Oh ini kita bisa ambil guys, ini 21 jam lagi ya. Kita ngambil, bisa ngambil bon sebenarnya di sini guys. Bisa ngambil bon ya. Cuman saya ngambil Genjo aja guys buat colokan ya. Saya nggak suka animasinya guys, ini skillnya jelek banget. Mana Genjo? Genjo, Genjo. Kok nggak ada Genjo ya? Harusnya ada guys Genjo di sini. Nani? Genjo. Astagfirullahaladzim, nggak lihat. Emang nggak ada kah guys? Buntu aja nyari buntu juga. Ini udah ada. Buntu juga nggak ada. Udah ada pun, udah punya semua. Genzo mana boy? Full Eropa semua ya. Ya udahlah kita ambil ini aja guys. Kebun 8 ya. Kita nyari banner yang lain dulu. Kita nyari banner yang lain dulu. Kalau ada kita gacha, kalau nggak ada kita lanjut ntar malam ya. Mungkin belum selesai build timnya guys. Jadi kemungkinan ntar malam nggak, belum bisa live stream ya. Kalau bisa pun bakal di akun lain mungkin. Tidak ada pick up, oh ini ada pick up guys. Kalau kita bisa pick up Jito, Jito, Soda, ada Ken ya, Ken boleh, Ken boleh guys. SDC kan, Ken SDC boleh. Aduh nggak ada guys, bisa gini boleh lah. Terus Jito, Jito nya nggak ada cuy. Nita boleh ya. Kalau misalnya nggak usah guys, kita ambilin aja buat colokan. Ini jelas. Kita coba guys ya, satu pull ya, satu pull. Semoga dapat Ken-nya.
Sayang Jito nggak ada guys, kalau ada Jito enak. Itu sampai step 4 aja ya. Retap dong, mantap. Harusnya retap deh, step 3 ya. Aduh gak retap deh. Akai match ya. Terakhir guys ya. Habis suara juga guys. Kalau masih retap guys, kalau gak remas. Aduh. Oke guys, demikian video gacanya. Kita beruntung ya, di 500 DB dapat dua-duanya ya. Saya akun utama saya 500 DB nihil. Jadi kita pasangin dulu ya karakternya barunya. Tsubasa ganti Tsubasa. Genzo ganti Genzo ya. Mana Genzo cuy? Gila, kartunya keren banget guys. Kayak kita bakal main tim biru ya, Jepang biru udah 5 ini guys. Sisanya tinggal nanti kita tambahin merah sama hijau ya. Kurang lebih timnya kayak gini sih, udah lumayan ya. Bonnya udah agak banyak, walaupun gak banyak-banyak banget. Kita bisa masukin Yumikura juga ya. Begini, tambah satu merah lagi guys. Ini birunya terlalu banyak ya. Oke, okay, thank you udah nonton dan mampir. Jangan lupa like dan subscribe ya. Buat kalian yang gacha semoga beruntung ini. Buat kalian yang main Jepang atau Akpol guys, wajib banget ya. Karena akun Olo rata-rata buatnya udah di atas 90% untuk Jepang. Dan duo ini sih melengkapi banget. Apalagi Genzo guys, saya nggak bisa bayangin Genzo ini. Kalau tim saya jadi guys, Genzo ini bonnya bisa sekitar 90 ya, 98, 96 guys, 96 bisa 100 mungkin. Kalau saya benar-benar mau nyari bonnya, bayangin Genzo bon 100, siapa mau ngagolin guys? Susah banget kan. Jadi ya Jepang bakal OP banget, nggak akan ada yang lain ya. Mungkin Eropa lah tim terkuat dulu, sedangkan yang agak-agak kurang tuh si Latin ya guys. Semoga beruntung dan bye bye, thank you semuanya, thank you guys.